Shalom, selamat pagi buat saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, lebih baik kita terlebih dahulu memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 301 ayat 1. Kami bersyuka cita Tuhan buat segala penyertaan Tuhan, buat berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati pada pagi hari Kamis ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami diberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terlebih dahulu memelihara hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Medan Johor. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari Kamis ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada beberapa faktor agar manusia dapat percaya dan yakin, yaitu mungkin dengan ucapan yang selalu ditepati dan dengan pembuktian yang nyata. Makanya dalam sebuah filosofi orang Batak berkata demikian, yaitu molo jolma hatana do sitiopon, alai molo horbo talina do sitiopon. Sekarang mari saudaraku, apa yang membuat kita percaya pada Yesus Kristus? Mungkin suatu jawaban yaitu bahwa Allah selalu setia dengan segala perkataan dan perbuatannya. Kita boleh lihat bahwa Allah yang menciptakan segalanya, dan Allah juga menggenapi tentang janjinya, yaitu dengan turun dari kerajaannya menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu Allah membuat perumpamaan tentang sebuah pohon ara yang dimana memiliki waktu kapan pada saat musim berbunga atau berbuah, dan ada juga waktu musim gugur. Allah menggambarkan pohon itu dengan kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Kalau dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 berkata demikian, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini dijelaskan oleh Allah bahwa sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, kalau kita teruskan membaca firman Tuhan pada ayat 34 pada kitab Injil Lukas ini, berseru tentang bagaimana kita agar selalu berjaga-jaga tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Apa yang telah kita persiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Harta, uang, jabatan, pangkat, atau mungkin sekolah yang setinggi-tingginya. Bukan itu yang menjadi tujuan akhir hidup kita ini. Saudaraku, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, pergunakanlah waktumu dengan baik. Kalau kita boleh merenungkan lagu rohani yang diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latu Mahina, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saatnya saudaraku,
kita pergunakan jika Tuhan masih memberikan kesempatan buatku, buat saudaraku. Mari kita berikan dan lakukanlah yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, hidup yang tidak bercela. 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum Allah datang pada yang kedua kalinya, kita diingatkan agar janganlah kita dalam keadaan bercela, tetapi marilah kita menjadi perempuan yang bijak, yang selalu setia pelita dalam hidupnya, hidup dan bercahaya sampai kedatangan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengutamakan Allah dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang lebih mengutamakan Allah di dalam kehidupannya akan menerima kehidupan yang kekal. Sedangkan orang yang lebih mengedepankan dunia ini akan kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Oleh karena itu saudaraku, kebahagiaan dan kesejahteraan sejati sesungguhnya ada di tangan Tuhan, dan bukan tergantung dari besarnya harta kepemilikan kita, status atau kekuasaan dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita siapkan harta yang ada di sorga, karena tidak akan pernah karat dan ngengat yang merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar dan mencurinya. Matius pasal 6 ayat 20. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 620 ayat 1. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi menguatkan hidup kami, agar kami lebih bijak lagi Tuhan, lebih baik lagi memakai kesempatan yang Tuhan berikan, baik di waktu, baik apapun yang Tuhan perkenankan kami nikmati, kami peroleh di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Biarlah kami pergunakan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kami Tuhan berlomba-lomba mengumpulkan harta di dunia ini. Janganlah kami berlomba-lomba Tuhan untuk mengejar roh-roh dunia ini, tetapi kami berlomba-lomba mengumpulkan harta kami di sorga nanti, agar kami kelak menjadi pewaris sorga, agar kami menjadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan, agar kami selalu penuh dengan sukacita. Berkati kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu pada hari Kamis ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami serahkan ke dalam penyertaan Tuhan, biar segalanya dapat kami lalui. Kami boleh bersuka cita Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami dapatkan, kami bersuka cita di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.